semut bisa bikin repot saja ya bunda. Rumah jadi tidak enak dipandang, dikala banyak semut di rumah. Tetapi bunda jangan khawatir lagi karena ada tips mudah dengan bahan gampang dicari. Bahkan bahannya sudah tersedia di rumah. Tidak berlama-lama lagi, mari kita kupas tuntas tipsnya, dijamin semut minggat. 1. Tuangkan cuka. Jika membersihkan lantai, tuangkan 1 sendok cuka ke larutan pembersih lantai. Semut tidak suka bau cuka. Cuka juga dapat digunakan untuk menyeka permukaan, membersihkan cermin tanpa merusaknya, dan membersihkan gagang pintu. 2. Pakai kapur. Semut juga tidak menyukai goresan kapur karena aromanya mengganggu. Gambarlah lingkaran menggunakan kapur di sekitar tempat munculnya semut. 3. Taburkan ampas kopi. Bubuk kopi juga sangat bagus untuk mencegah munculnya semut. Manfaatkan ampas kopi di titik masuk karena semut tidak suka menginjaknya. 4. Menggunakan kayu manis. Semut juga tidak suka aroma kayu manis. Letakkan kayu manis di sekitar area tempat semut masuk ke rumah seperti pintu, ambang jendela, lantai, pot bunga, dan celah kecil lainnya. 6. Menggunakan jeruk. Semut tidak suka bau jeruk yang kuat. Kumpulkan berbagai jenis kulit jeruk. Kemudian, letakkan kulit jeruk di tempat atau celah tempat semut muncul. 7. Gunakan minyak peppermint. Jika Anda memiliki semut di kamar mandi atau dapur Anda, gunakan kapas untuk mengoleskan minyak peppermint ke seluruh ruangan.